Assalamualaikum teman-teman pencinta sugar glider di manapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Mr. Pet Home. Dalam sistem poligami sugar glider, kadang-kadang ada kekhawatiran jika salah satu indukan betina itu IP sementara indukan yang lain tidak. Dikhawatirkan jika yang sugar glider yang tidak IP itu akan mereject joy dari indukan yang sedang IP. Dalam video ini kami ingin menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidaklah benar. Seperti dalam video ini ya, untuk kelahiran yang pertama, ini kedua indukannya sama-sama IP ya, namun umur IP-nya yang berbeda. Dan untuk kelahiran yang kedua, ternyata hanya satu indukan saja yang IP, sementara indukan lainnya tidak. Namun hingga saat ini, semua tetap baik-baik saja. Jadi ini adalah poligami ya. Betinanya dua. Coba ini kasih naik sini. Lihat gitu. Nah, betinanya dua. Ini betina, ini jantannya. Nah. Ini kita lihat. Di sini ada satu yang punya joy. Ini yang satu punya joy. Yang satu enggak. Yang satu enggak punya. Yang ini enggak punya. Bahkan ini mungkin baru IP ini. Mungkin baru IP ini ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita rabu dulu. Enggak ada. Jadi yang satu ini enggak IP. Yang satu ini IP sampai punya anak. Ya. Jelas kah? Nah, ini nih. Yang ini IP, satu anak ini. Yang ini enggak IP. Enggak IP ini. Nah, ini anaknya ini ya. Ini anaknya. Dan yang satu ini enggak IP. Enggak ada anaknya. Enggak ada anaknya. Tapi dia aman. Yang betina yang enggak ada anaknya ini enggak mereject betina satunya yang punya anak. Dia ini tidurnya terpisah. Jadi kalau siang jantan sama betina yang punya anak tidur sini, sementara dia tidur di tempat tidur ini. Maka di sinilah fungsinya kita dalam sistem poligami ini harus sediakan dua tempat tidur. Ya. Tapi kita enggak misah. Dia sendiri yang misah ini. Tapi kadang-kadang mereka juga tetap dalam satu sleeping pod seperti tadi itu. Dia berkumpul di sini. Jadi dari sini menunjukkan bahwa kalau sistem poligami walaupun satu punya anak satunya enggak, itu posisinya tetap aman. Inilah guys pembahasan kita kali ini tentang sistem poligami sugar glider tetap aman walaupun hanya satu indukan betina yang IP sementara indukan lainnya tidak. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir ya guys, semoga informasi ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa subscribe, like, dan share link-link video kami. Terima kasih.